إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Baik, kemudian kita lihat dalil-dalil tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalil-dalil yang ada bisa kita lihat misalnya dalam surat Al-Kahfi. Ini bisa dilihat oleh jamaah semua dalam surat Al-Kahfi. Bagi yang membawa mushaf bisa dilihat mushafnya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 99, dalam surat sekali lagi Al-Kahfi ayat 92 sampai 99, ini surat yang ke-18 tentunya. Surat yang ke-18 dari ayat 92 sampai 99, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Baik, kita baca sekarang terlebih dahulu, kita baca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Ini agar lebih faham kita tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya, karena memang tidak ada keterangan yang bisa kita yakini kecuali dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena jelas ini merupakan perkara gaib. Ayat yang ke-92 dan seterusnya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Kita lihat artinya ayat yang 92. Kemudian dia, yakni maksudlah Raja Dzulqarnain ini, menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga ketika ia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh bangsa Ya'juj dan Ma'juj berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka bolehkah kami membayarmu sebagai imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Kemudian Raja Dzulqarnain berkata, apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku adalah lebih baik daripada imbalan kalian tersebut. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kalian dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan-potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Maka Raja Dzulqarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata,
berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu. Maka mereka, yakni bangsa Ya'juj dan Ma'juj, tidak akan dapat mendakinya dan tidak akan dapat pula melubanginya. Kemudian Raja Dzulqarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Allah akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka atau bangsa Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Nah, ini semua berkenaan dengan yakni bangsa Ya'juj dan Ma'juj, di mana Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan mereka dari tempat mereka nanti, dari negeri mereka, dan mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi dinding besi ini sangat besar sekali, karena dari puncak gunung yang satu sampai puncak gunung yang kedua, bisa kita bayangkan, dari satu puncak gunung ke puncak gunung berikutnya itu dibatasi oleh apa? Dinding besi yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain di zamannya dahulu. Ini raja yang salih. Yang disebut di sini adalah raja yang salih, bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang bahwa Dzulqarnain ini adalah siapa? Alexander the Great katanya. Ini bukan. Ya, bukan ini. Jadi ini adalah raja yang bertauhid kepada Allah, raja yang salih, raja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kelebihan seperti membuatkan dinding besi yakni yang memisahkan antara bangsa Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa yang lain. Jadi sekali lagi, ini yang bisa kita lihat keterangan dari Rabbul Alamin tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian para jamaah juga bisa melihatnya lagi dari ayat Al-Qur'an lainnya, dari ayat yang lainnya, yaitu dari surat Al-Anbiya. Nanti bisa dibaca sendiri di rumah begitu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 96 dan 97. Ini nanti bisa dilihat di rumah masing-masing, berkenaan dengan keterangan Rabbul Alamin tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini.